Pemirsa, meski harus memperingati hari jadi Provinsi Jawa Barat dalam suasana kesederhanaan dan keprihatinan, pemerintah provinsi dan DPRD Provinsi Jawa Barat tetap bersemangat agar penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi bisa berjalan dengan baik. DPRD Provinsi Jawa Barat pun terus berupaya untuk berinovasi dalam pembangunan dan melakukan program-program, meski beberapa harus ditunda karena gedung DPRD Provinsi Jawa Barat ditutup sementara. Ditutupnya gedung DPRD Jabar akibat COVID-19 membuat sidang paripurna DPRD Jabar dalam rangka memperingati hari ulang tahun Jawa Barat ke-75 Rabu ini diselenggarakan di ballroom salah satu hotel di Bandung. Menyikapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, meski suasana kebatinan sedang dalam situasi pandemi COVID-19, lahir batin semua mantan gubernur hingga tokoh-tokoh turut mengikuti sidang paripurna tersebut dengan sebagian secara virtual. Pihaknya pun bersyukur selama 2 tahun ini Jabar sudah memenangkan 92 penghargaan, Desa Mandiri naik dari 90 ke 260, status desa sangat tertinggal dan tertinggal sudah tidak ada lagi, hingga investasi Jabar yang justru meningkat selama pandemi. Pihaknya bersama DPRD terus bekerja keras menangani pandemi dan pemulihan ekonomi dengan mengedepankan semangat Jabar Sili Asa, Sili Asu, Sabi Lulungan, dan lain-lain. Suasana kebatinannya kan sedang dalam situasi pandemi, maka kesederhanaan, keprihatinan mewarnai peringatan hari ini. Tapi lahir batin semua menyertai, dari para mantan gubernur, wakil gubernur, tokoh-tokoh juga ada. Dua, melaporkan Jawa Barat sedang bekerja keras menangani pandemi dan juga pemulihan ekonomi. Kita mengedepankan semangat Jawa Barat yang selalu hadir, Sili Asa, Asi Asu, ya, Sili Mawangi, semangat Sabi Lulungan, dan lain-lain. Mewarnai bagaimana kita berjuang membangkitkan lagi Jawa Barat dari pandemi dan ekonomi. Saya menyampaikan berita-berita baik, ya. Kerja keras kita membuahkan 92 penghargaan selama 2 tahun. Desa Mandiri naik dari 90 ke 260. Status desa sangat tertinggal dan tertinggal sudah tidak ada lagi. Investasi ternyata selama COVID kalah naik. Pajak kendaraan bermotor juga sama dan lain-lain. Kemudian menyemangati hikmah agar Jawa Barat bisa berorientasi ke pedesaan dan pertanian yang ternyata selama COVID malah tumbuh. Positif bukannya minus, kira-kira begitu. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jabar Ine Purwadewi Sundari menyatakan harapannya, situasi seperti ini tidak mengurangi rasa khidmat dalam memperingati HUT Jabar ke-75. DPRD akan terus berinovasi dalam pembangunan dan melakukan berbagai program, meski banyak yang harus ditunda karena saat ini gedung DPRD sedang ditutup sementara. Saat ini DPRD Jabar sedang membahas program utama mungkin ya, karena PPAS murni, PPAS perubahan 2020 ini kan sedang dibahas di DPRD. Tapi bukan keinginan kami kemudian kami tunda, yang sebetulnya malam ini juga kami harus paripurna terkait dengan PPAS murni 2021. Tadi sudah disepakati oleh pimpinan dan Pak Ketua sampaikan di forum paripurna tadi bahwa semua kegiatan DPRD untuk sementara waktu kita akan schedule ulang kembali kegiatan itu dan akan disesuaikan dengan situasi kondisi yang saat ini sedang kami alami, ya, karena di kantor 2 minggu harus ditutup gitu ya, sehingga kami mungkin juga akan berpikir menjadwal dan mencoba melakukan kegiatan di zona hijau, di tempat-tempat yang lebih aman untuk dilakukan dalam rapat. Ine menghimbau di ulang tahun ke-75 Jabar, semua pihak menjaga kesehatan, menjaga jarak dan mencuci tangan, serta tindakan apapun yang dilakukan protokol kesehatan menjadi hal yang serius dijalankan. Budi Hartati, Bandung TV.